Amal kebajikan. Dengan langkah lebar, Gabrielli berjalan memasuki ruangannya. Meski tubuhnya berada di perusahaan, tapi perasaan dan hatinya tertinggal di satu tempat di mana anak dan calon anak-anaknya berada. Saat Aris menerima pesan dari Safira, Gabrielli tengah meninjau lokasi proyek wahana permainan yang sengaja dia bangun untuk menyambut kelahiran Baby Burn, Baby Card, dan Baby juga Plo. Dan begitu Gabrielli membaca pesan tersebut, dunia seakan berubah gelap dalam sekejap. Ingin rasanya Gabrielli menculik Kak Ning juga lalu membuangnya ke tengah-tengah lautan karena sudah berani membuat istrinya muntah. Wanita gemulai itu membuat emosi Gabrielli naik ke puncak tertinggi yang mana membuatnya memutuskan untuk kembali ke perusahaan saja. Gabrielli butuh waktu untuk menenangkan emosinya dulu. Berat? Tadinya Gabrielli pikir dengan kembali ke perusahaan, dia bisa menenangkan diri. Akan tetapi, begitu Gabrielli membuka pintu ruangannya, dia dibuat semakin emosi ketika matanya menangkap satu penampakan di mana penampakan tersebut pernah membuat Elia hampir minggat ke planet Mars. Ya, Altes, wanita itu ada di sini, di dalam ruangannya. Selamat siang, Tuan Muda. Sapa Altes seraya membungkuk hormat. Ares? Ya, Tuan Muda. Ares langsung mendekat begitu namanya disebut. Dia tadi juga merasa cukup kaget melihat keberadaan Nona Altes di ruangan ini. Sejak kapan kau membiarkan orang asing masuk ke ruanganku tanpa izin? Tanya Gabrielli kesal. Maafkan saya, Tuan Muda. Tidak ada satupun orang yang memberitahu saya tentang kedatangan Nona Altes kemari. Jawab Ares sembari melirik arah wanita yang kini terlihat sangat canggung. Maaf menyela Tuan Muda, Tuan Ares. Saya bisa berada di ruangan ini atas izin Nyonya Leona. Ucap Altes memberanikan diri. Tuan Muda, maksud kedatangan saya kemari adalah untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan Anda dengan Nona Elia. Sekaligus saya ingin meminta maaf atas sikap lancang saya beberapa waktu lalu. Saya mengaku salah dan sangat berharap Anda dan Nona Elia bersedia untuk memaafkan saya. Gabrielli menghela napas panjang begitu tahu kalau sang ibulah yang telah memberi izin pada wanita ini untuk masuk ke ruangannya. Sambil memasang wajah yang sangat masam, Gabrielli melangkah masuk kemudian duduk di kursi kerjaannya. Dia kemudian menatap Altes, menggerakkan kepalanya meminta agar dia kembali duduk. Apa yang dikatakan oleh ibuku? Tanya Gabrielli. Sebelum menjawab, Altes mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, dia lalu meminta Ares untuk mendekat. Tuan Ares, ini adalah hadiah kecil dari saya sebagai bentuk ucapan selamat atas pernikahan Tuan Muda dengan Nona Elia. Silahkan. Ares mengangguk, setelah itu dia mengambil satu kotak perhiasan dari tangan Nona Altes, lalu membawanya ke arah Tuan Mudanya. Sebelum itu, artis memastikan terlebih dahulu kalau kotak perhiasan tersebut sudah benar-benar bersih dari debu dan kotoran. Terima kasih untuk hadiahnya, tapi untuk masalah permintaan maafmu itu, hanya istriku yang bisa menentukan. Ucap Gabrielli berusaha untuk tetap menghargai niat baik Altes meski hatinya merasa tidak rela. Istrinya sedang hamil, jadi sebisa mungkin Gabrielli tidak membenci manusia lain. Terlebih lagi, manusia itu adalah wanita ini. Bisa gawat jika salah satu dari anaknya lahir dengan menuruni sikap sejeleknya Altes, benar kan? Tidak apa-apa, Tuan Muda, saya bisa mengerti. Altes terlihat sangat canggung berada dalam situasi seperti itu. Beberapa waktu lalu, dia pernah datang kemari sebagai tamu terhormat. Namun sayangnya kehormatan itu dia rusak karena tidak sengaja mengusik suami orang lain. Mengingat hal itu membuat dada Altes terasa sangat sesak, dia masih merasa sakit hati pada kedua orang tuanya karena merekalah Altes harus berada di posisi memalukan seperti ini. Kalau saja aku tidak menuruti keinginan ayah dan ibu, Tuan Muda pasti tidak akan bersikap sedingin ini padaku. Ya Tuhan, kenapa aku bisa memiliki orang tua tamak seperti mereka? Apa salahku? Kenapa mereka tega menjerumuskan aku ke dalam tindakan yang salah? Gabrielli menaikkan satu alisnya ke atas saat mendengar apa yang tengah dipikirkan oleh Altes. Jujur, dia merasa kaget karena ternyata wanita ini sengaja dikirim orang tuanya untuk mendekatinya. Dalam diam, Gabrielli akhirnya ikut merutuki ketamakan yang ada di diri orang tuanya Altes. Hingga pada akhirnya Gabrielli dibuat jantungan saat Ares membisikkan kata penuh peringatan. Tuan Muda, Nyonya Elia sedang hamil. Anda jangan sampai membuatnya tidak-tidak jika tidak mau si kembar tiga terlahir mirip dengan apa yang sedang Anda pikirkan. Sialan, amit-amit. Secepat kilat, Gabrielli mengalihkan pikirannya agar tidak lagi merutuki kedua orang tua Altes
dia lebih memilih untuk merutuki kebodohannya sendiri yang lalai membatin keburukan orang lain. "Tuan muda, saya tahu ini lancang, tapi bolehkah saya meminta tolong?" tanya Altes dengan sangat hati-hati, dia takut kembali menyinggung perasaan pria berkuasa ini. "Katakan saja, selagi bisa aku pasti akan membantu," jawab Gabrielis Raya tersenyum manis. Bola mata Ares hampir meloncat keluar melihat senyum di bibir banteng pecemburu ini. Sungguh baru pertama kali ini Ares melihat tuan mudanya tersenyum pada seorang tamu. Terlebih lagi tamu tersebut adalah perempuan. Sedetik kemudian Ares langsung terkenang dengan kata yang dia bisikkan tadi. Dia lalu menarik napas panjang. Tuan muda mematuhi larangan untuk ibu hamil itu tidak harus dengan tersenyum seperti itu pada wanita lain. Cukup dengan kita, jangan membatin dan jangan membenci orang saja, bukan begini?" "Astaga." Altes yang tadinya merasa lega karena Gabrieli menanggapi pertanyaannya dengan sebuah senyuman mendadak dibuat terheran-heran, karena senyum di bibir pria ini langsung pudar dan berganti dengan raut wajah yang begitu masam, tanpa sebab yang jelas. Dan hal ini membuat Altes kembali merasa canggung, dia bingung antara ingin melanjutkan perkataannya atau tidak. "Nona Altes, bukankah tadi kau ingin meminta tolong padaku?" "Apa?" tanya Gabrieli, dia kesal setengah mati begitu mendengar suara di pikiran Ares. Sialan, dia salah bersikap ternyata. Begini tuan muda, jika berkenan, maukah anda kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan keluarga saya? Jujur, sejak kesalahan yang saya perbuat waktu itu, perusahaan saya mengalami penurunan saham yang sangat drastis dan akan segera bangkrut jika kami tidak bisa mendapat kontrak kerjasama dengan grup Ma. Saya tahu ini sangat lancang, tapi bisakah anda memberikan kami satu kesempatan, tuan muda? Jawab Altes penuh harap. "Urus semuanya, Res," sahut Gabrieli dengan cepat. Tuan muda? Nona Altes, kau berhasil mendapatkan apa yang kau mau, sekarang kau boleh pergi?" ucap Ares menggantikan tuan mudanya bicara. "Pergi?" Bio Altes bingung. Namun sedetik kemudian dia terperangah sok. Tuan muda Ares, apa ini artinya? Artinya kalau grup Ma bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan saya?" "Benar, dan sebaiknya anda segera pulang untuk menyampaikan kabar baik ini pada yang lain." Gabrieli dia memejamkan mata tanpa mengindahkan tindakan Altes yang terus membungkukkan badan ke arahnya sambil mengucapkan kata terima kasih. Asal kalian tahu saja, Gabrieli mau melakukan hal ini demi Elia dan juga bayi-bayi mereka. Gabrieli pernah mendengar jika menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam kondisi istri kita sedang mengandung, maka amal kebajikan yang kita lakukan akan berdampak baik bagi kesehatan si calon bayi. Karena hal inilah Gabrieli dengan sukarela mengabulkan permintaan Altes demi agar istri dan calon anak-anaknya selalu sehat sampai hari melahirkan tiba. "Anak-anakku ada 3, itu artinya setiap aku melakukan kebaikan haruslah sebanyak 3 kali. Aku tidak mau para bayi akan baku hantam di dalam perut Elia jika aku berlaku tidak adil pada mereka. Kira-kira setelah ini aku harus membantu siapa ya? Amal kebajikan untuk menolong Nona Altes akan aku atasnamakan untuk Plo. Kalau Ben dan Card, aku menolong siapa ya? Wah, ini gawat.